Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen Okey Tak Game ini. So, untuk video kali ini, kita akan membuat ulasan penuh berkaitan dengan mobile game Omnomerge iaitu game terbaru dalam Google Play Store. So, apa tunggu lagi? Jom kita lihat. Omnomerge adalah sebuah game yang dibangunkan oleh pemaju yang sama dengan game Cut the Rope iaitu ZeptoLab. Cut the Rope adalah merupakan salah satu game yang trending dalam Google Play Store pada ketika dahulu dan mungkin disebabkan populariti game tersebut, maka wujudlah game yang terbaru ini. Game ini telah berada di dalam Google Play Store sejak November 2019. Untuk game ini, ia telah menyatukan karakter Cut the Rope dalam game Omnom ini. Okey, secara umumnya game ini adalah mengisarkan tentang Omnom di mana ia perlu menyelamatkan Magic Forest dengan memakan buah-buahan sebanyak mungkin dan ia memerlukan bantuan rakan-rakan nomisnya yang lain. So dalam Google Play Store, game ini dikatakan sesuai untuk kanak-kanak dan mempunyai rating si agak tinggi iaitu 4.5. Jom kita cuba main game ini. Okey, mula-mula kita kena masukkan usia kita, accept terms of services dan accept sharing device data macam biasa. Yang bestnya tentang game ini, ia turut dimulakan dengan tutorial dan sedikit video pendek tentang permainan ini. So, lebih senang untuk kita faham keseluruhan permainan ini. Selain itu, game ini juga ajar satu persatu cara untuk buka gift box, cara nak gunakan nomis dan tambah lagi setiap nomis mempunyai kebolehan dan nama tersendiri. So game ini juga memberikan satu pengalaman dari segi discover nomis dengan cara menggabungkan nomis yang sedia ada dan menghasilkan nomis yang baru. Rasanya kanak-kanak pasti suka dengan idea penggabungan nomis ini. Tapi harus diingatkan sekiranya kita menggabungkan nomis tersebut dan menghasilkan nomis yang baru, maka nomis tersebut akan hilang. Macam contohnya, saya gabungkan nomi bernama Blue dengan Blue yang lain, so nomis Blue dah tiada dan akan digantikan dengan Snail Brown. Begitu juga dengan nomis yang lain. So dalam game ini, kita sememangnya memerlukan nomis yang banyak untuk bantu Omnom makan buah-buahan dan nampaknya semakin tinggi level nomis, semakin cepat ia dapat makan. Kemudian untuk dapatkan nomis lebih banyak, kita kena purchase nomis dengan menggunakan gold coins. Jadi untuk dapat gold coins, nomis kena makan lagi banyak buah-buahan. Dan kita juga boleh dapat lagi banyak gold coins sekiranya kita berjaya melengkapkan daily quest serta kita akan dapat lagi banyak gems sekiranya kita capai satu-satu achievement dan daily quest. Selain daripada purchase nomi, kita juga boleh dapat free nomi at certain points. Game ini juga menyediakan bonus level untuk dapatkan lagi banyak gold coins serta rank power bagi menambahkan kuantiti buah supaya nomis dapat makan lagi banyak buah-buahan dan akhirnya kita akan dapat lagi banyak gold coins. Dan akhir sekali, bonus gift juga dapat tambahkan lagi gold coins. So basically, game ini banyak cara untuk dapatkan gold coins dan banyak cara untuk dapatkan nomis. Kesimpulannya, game ini sangat senang dan menyenangkan. Kanak-kanak yang berumur 3 ke 5 tahun pasti akan suka dengan konsep game seperti ini. Ditambah pula dengan grafik dan karakternya yang menarik. So game ini okey ke tak? Game ni okey. Setakat itu saja untuk video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!